Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai narasumber terkait tentang nilai dasar profesi ASN sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Di sini kita sudah bersama Bapak Agung Ardian, salah satu pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang profesi ASN. Di mana di dalam undang-undang tersebut terdapat nilai-nilai aneka. Di mana di dalam nilai aneka itu tersebut ada terdapat akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi, yang ingin saya pertanyakan, bagaimana menurut Bapak sejauh mana penerapan nilai-nilai aneka tersebut telah diterapkan di Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu ini, Pak? Pak Ari ya, Ari kemana? Yang kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang ASN mengamanatkan bahwa di sana ada yang namanya nilai-nilai dasar profesi ASN yang memiliki lima metode, mulai dari akuntabilitas, kemudian nasionalisme, ada etika publik, kemudian komitmen mutu, dan anti korupsi. Sejauh ini memang kita sudah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar profesi kepegawaian, ini ASN. Sudah banyak yang dibuat oleh PMD terkait baik dari sisi akuntansi, akuntabilitas, secara etika publik, kemudian anti korupsi, dan komitmen mutu. Nah, nasionalisme ini sebenarnya prinsip yang dipegang oleh warga negara Indonesia yang baik itu harus berwawasan kebangsaan. Ya, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana kita ketahui ada lima, kemudian berjanji setia terhadap Pancasila. Upaya yang sudah dilakukan sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hari ini cukup baik. Itu dapat terlihat dari kalau di sisi akuntansinya itu bisa dilihat dari evaluasi kinerja PMD sendiri melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tren kita pada 3 tahun terakhir itu meningkat 10%. Walaupun sedikit namun terjadi peningkatan. Artinya ada pergerakan di mana kita mengarah kepada anjuran dari Undang-Undang ASN ini, baik dari sisi kinerja maupun anggaran. Untuk transparansi dan publish itu kita sudah punya beberapa web yang terbitan dari PMD, mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan TUSI masing-masing bidang kita sudah lakukan, e-government juga. Kemudian terkait etika publik, tentunya kita harus menunjukkan serving dan pemberdayaan kita kepada baik masyarakat desa maupun pemerintah desa. Baik dari sisi BKAD, Bina Keuangan dan Aset Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pemerintah Desanya. Wujud-wujud itu sendiri sudah kita terapkan melalui berbagai macam program dan kegiatan.
setiap tahunnya. Di posisi kita tahun ini dengan anggaran 6 koma sekian miliar, dengan realisasi sudah di bulan September ini mencapai 80%. Untuk meningkatkan nilai-nilai tersebut ke depan, langkah apa yang harus kita laksanakan? Meningkatkan dari nilai-nilai aneka tersebut untuk memajukan ke depan. Tentunya dari masing-masing prinsip dasar itu ada beberapa indikator yang harus kita laksanakan sesuai dengan undang-undang tersebut. Salah satu contohnya seperti anti korupsi, itu perlu kita memegang nilai kejujuran, kemudian ada di situ kemandirian, disiplin, tanggung jawab, keadilan. Nah, ajas-ajas inilah yang nanti membawa kita kepada penerapan daripada aneka ini sendiri, prinsip dasar ini. Oke. Halangan, hambatannya? Kalau untuk hambatannya untuk di dinas ini untuk menerapkan dari nilai-nilai ini tersebut, apa aja menurut Bapak hambatannya? Sebenarnya tidak banyak sih, cuman ada yang hal-hal yang mendasar untuk ini sulit dilaksanakan. Pertama, proses mutasi yang cukup singkat dengan tren daerah kita, yang menjadikan ketika seseorang ingin menerapkan aneka ini, ada pejabat yang mengawasi, kemudian ada penekanan-penekanan di sana, sudah dibina dengan baik sesuai undang-undang ini, kemudian dilakukan mutasi. Tentu ini menjadi hambatan untuk terrealisasinya terrealisasinya penerapan ini. Kalau untuk penerapan di kantor dinas PMB tadi udah 10% ya Pak ya? 10%. Untuk langkah kedepannya kira-kira berapa persen target untuk mencapai ini? Sesuai rencana strategi kita, untuk tahun depan kita akan coba meningkatkan kinerja maupun akuntabilitas kinerja kita menjadi 20%. Oke, 20%. Iya. Nah, hasil itu, target ini kita capai itu sesuai dengan perjanjian kinerja kita selaku ASN yang bermula dari misinya bupati, apa tuksi dinas pemberdayaan masyarakat desa, mulai dari eselon 2 sampai kepada staf. Terus untuk pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk agar supaya ASN di lingkungan dinas PMD ini bisa terrealisasikan. Saya pikir seorang pegawai negeri sipil harus memegang teguh apa itu hakikat seorang ASN. Nah, salah satunya adalah kita memahami betul apa itu undang-undang ASN. Berikut nanti dengan adanya PP tentang disiplin pegawai. Nah, karena kita merupakan bagian dari pemerintahan, kita terikat dengan adanya hukum. Artinya orang yang bisa memahami perkara hukum, insya Allah
pekerjaannya dan karirnya pun tetap tentu terjaga. Harapannya kawan-kawan CPNS yang baru menjajaki masa kerja di awal untuk bisa memahami betul apa itu esensi seorang profesi seorang ASN. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik, jadi kesimpulannya untuk menjadi seorang ASN hendaknya kita memiliki karakter aneka. Marilah kita mengimplementasikan nilai-nilai aneka tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya berharap melalui wawancara ini nilai-nilai aneka dapat terrealisasikan kepada seluruh pegawai ASN sehingga dapat diaktualisasikan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sekian, terima kasih.